Persebaya Surabaya saat ini dapat dikatakan tengah dalam kondisi kurang baik lantaran baru saja dibantai Mitra Kukar dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga 1 2018 lalu. Meski harus menelan kekalahan, Bajul Ijo ternyata masih menyisahkan kabar gembira karena salah satu pemain mereka, yakni M. Hidayat, bakal kembali latihan bersama dengan sejumlah pemain. Pernyataan ini disampaikan oleh manajer Persebaya Surabaya, Chairul Basalama. Dia, M. Hidayat Red, besok pada latihan rutin sudah ikut dengan pemain lainnya, ujar Chairul Basalama. Seperti diketahui M. Hidayat sudah mengalami cedera sejak lama bahkan sebelum Liga 1 2018 bergulir. Dibekap cedera membuat pemain asal Bontang itu harus menepi dan berlatih sendiri dengan fisioterapi tim. Selain M. Hidayat, satu lagi pemain Bajul Ijo yang diprediksi bakal kembali melakoni latihan bersama Persebaya adalah Otavio Dutra. Pemain asal Brasil yang mengalami cedera meniscus atau lutut sobek ini masih berada di Jakarta untuk melakukan proses recovery penyembuhan pasca cedera. Chairul Basalama mengatakan jika bek jangkung ini terus dipantau oleh tim dokter Persebaya dan juga dokter yang berada di Jakarta. Kami pantau sampai Rabu, 2 Mei 2018, nanti, setelah itu dokter akan melihat keadaannya seperti apa, imbuhnya. Cedera yang diterima Otavio Dutra didapatkan saat Persebaya Surabaya ketika menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Saat itu kaki kanannya berbenturan dengan salah satu pemain Laskar Antasari.